Malam pula buka tu, jumpa lagi di Abang Ali Channel. Kali ini aku ada nak buat buka kotak PS4 Pro yang dari jenis aku pakai lah. Aku beli daripada member aku. Dia dah ada PS5, jadi aku pula nak beli PS4 Pro 4 ni. Orang kata tu apa nak beli, kau dah ada PS5. Dan misalnya dia ada PS5 ni, kenapa nak beli PS4 Pro? Tujuan aku nak beli PS4 Pro ni ialah sebab aku suka jalan-jalan, melancong, travel. Jadi nak bawa PS5 merata-rata memang berat lah. Orang pun tahu betapa besarnya dan beratnya kan PS5 ni. Jadi PS4 ni walaupun ianya tidaklah seperti PS5 yang punya dari segi grafiknya dan sebagainya kan, tapi dia agak-agak hampir lah. Agak-agak hampir dia punya, dia masih ada 4K kan, 4K walaupun dia bukanlah 4K sepenuhnya seperti dia, sebab dia punya frame rate dia lain kan dengan PS5 ni frame rate kan. Jadi PS4 ni is the closest thing to PS5 experience, that is the closest thing lah. Kalau di PS4 kita akan nampak dia punya jurang perbezaan dari segi grafik tu lah banyak kan. Di PS4 ni ada, masih ada jurangnya lagi dengan PS5, tetapi dia tidaklah sebesar PS4. Maknanya kita bolehlah kira macam compensate lah, atau bolehlah untuk jalan-jalan, untuk hotel sebagainya kan. Okey, jadi itulah sebabnya aku beli PS4 Pro ni lah. Selain daripada tak nak anak aku sebelah ni jadi tak perlu berebut dengan anak aku sebelah ni untuk main game PS4 ni, PS5 ni, salah satu sebabnya aku beli juga lah. Okey, jadi kita mulakan sesi buka kotak PS4 Pro ini. Okey, seperti biasa, siapa yang ada PS4 Pro mereka pun dah tahu macam nak buka. Ini aku beli edisi 1TB, mana yang boleh tengok ya, harga pasarannya dah 1697. Ini adalah set yang dibeli daripada di Harvey Norman ya. Satu ni jet black macam biasa semua. Dan aku juga beli dapat juga ni, beli juga headset Sony Gold Wireless Stereo headset kan. Walaupun aku dah ada headset untuk PS5 ni, tapi aku beli juga untuk mobile kan, untuk travelling, untuk jalan-jalan, untuk pergi mana kan, melancong. Sebab benda ni dia kecil, compact. Okey, mana tengok macam biasa. Ini memang Malaysia set ya. Kita tengok Malaysia set di sini. Malaysian official product. Okey. Alright. Jadi okey, kita teruskan. Ini tempat joystick. Okey, PS4 Pro tempat joystick. Okey. Kawan aku ni jenis jaga barang. Jadi bila dia jaga barang tu, semua barang dia tip top lah. Sebab aku beli daripada kawan dia lah, susah nak dapat PS hari ni lah. Tak kisahlah PS4 ke PS3 ke, malah PS2 sekalipun, PS1 ke, yang terpakai second hand. Macam mana aku tunjuk ni, dia siap bagi ni sekali. Apa tu, cooling station dengan tempat charge dual shock sekali. Maknanya aku tak pernah perlu duit lagi lah, semua dia jual bundle lah. Harga ni harga kawan-kawan lah, jangan si tanya lah. Memang harga kawan-kawan sungguh. Kredit tu raja puas eh. Kalau kau tengok rancangan ni, kredit tu raja puas, terima kasih banyak. Dia siap bagi semua ni apa benda lah, aku lupa lah. Korang pun tahulah kan, tak payah explain lah, gamer mesti dah tahulah kan. Siapa yang tak ada PlayStation pun tahulah apa benda ni kan. Siap dengan tempat peluh lah, cover, apa, sweat cover, sweat resistant, slip resistant punya ni memang jaga betul lah kan. Jadi ini aku dapat joystick, memang tip top lagi sekali. Adalah normal tear, wear and tear kan, sebab dia dah pakai setahun lebih. Okey. Dan apa tu, okey, semuanya kemas, tersusun rapi ya. Of course sudah tentulah, daripada orang yang jaga barang, kita akan nampak semuanya lah. Sebab pun tak berabuk, manual book PS4 Pro ni, manual book pun semua cantik dan kemas. Okey, di mana, Allahuakbar, kita letak tepi.
ya. Bantal busur ni kita pergi sana sikit. Okey. Ha, jadi kita tengok ni. Siap semua sekali. Okey. Memang aku agak cerewet sikit bila beli barang second ni. Aku akan sentiasa tanya ada kotak ke tidak, ada kotak ke tidak. Bukan apa, aku jenis suka benda tu macam dalam keadaan brand new, walaupun yang kita nampak dia agak berhabuk sikit. Ianya normal untuk semua PS, baik PS4, PSD, sebab itu adalah ruang pengudaraan dia. Jadi akan banyak habuk situ, dan dia ni tak banyak habuk sebab ni dia rajin cuci. Dia rajin cuci, lagi pun dia pakai cooling station tadi tu kan, station penyejuk kan, tambahan tu. Kita tengok kan. Jadi belakang pun semua tip top kan. Macam korang tengok, inilah dia punya tempat scratch, tempat yang nak tempat berdiri itu semua dia buat daripada lambang-lambang di joystick tu kan. Okay. So inilah PS4 Pro. Okey, bagi aku masih lagi berbaloi-baloi beli. Lagi-lagi sekarang ni bila PS5 dah keluar. Kan? Bila PS5 dah keluar. Lagi-lagilah berbaloi sebabnya harga dia ni kalau baru kan. Kan? Kalau baru, harga dia memang lagi murah lah berbanding dengan harga asal 1697. Cuma masalahnya di sini, apabila korang nak beli PS4 yang dah murah, PS4 Pro yang pun dah murah sebab adanya PS5 ni, masalah sekarang adalah stok. Kalau korang boleh dapat stok baharu, brand new, Malaysia, set Malaysia pula tu, dibuat jadi untuk Malaysia pula tu, korang memang bertuah lah. Sebab bukan saja orang nak beli PS5 tak dapat, nak beli PS4 dengan PS4 Pro pun diorang susah nak dapat stok lah di luar-luar KL. Sepupu aku pun ada masalah. Ini dia. Ini dia Bluetooth headset ni. Bluetooth headset ni. Ya. Yeah. Tu dia. Ni aku tak naklah argue kan, sebab benda ni kan PVC, dia bukan kulit. Jadi dia dah pakai, dia memang rajin, dia pun betul serious gamer lah, bukan professional gamer lah, serious gamer lah, serious casual gamer lah. Macam aku juga kan. So jadi nak dipendekkan cerita, dia punya span di sini alhamdulillah masih okey. Nampak dah dia punya usia dia tu kan, tapi okey lah bagi aku dengan harga yang dibagi ke aku tu kan. Kotak pun ada lagi kan, semua yang macam baru, harga pun harga kawan mur-mur kan. Jadi berbaloi-baloi lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sekalian, makcik, makcik-makcik kan, kalau anda kata PS5 ni agak malas nak tunggu atau terlalu di luar belanjawan, jadi PS4 dengan PS4 Pro masih lagi relevan, masih lagi boleh diguna pakai, boleh dimainkan, dan banyak pun permainan hari ni pun masih lagi banyak, PS5 tak banyak lagi. Jadi sampai itu je lah. Sampai di lain masa, kita jumpa lagi di sesi buka kotak Abang Ari channel ya. Jangan lupa klik subscribe dan juga like ya. Dan mohon komen baik-baik lah ya, kalau aku ada kekurangan ke apa ke. Kadang-kadang benda ni kita terlepas pandang sikit benda-benda kan. Okay. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi di video lain.